Halo, berjumpa kembali bosku dengan saya. Untuk kali ini saya akan mereview sebuah jam ya. Jam Citizen 7. Nah, kondisinya seperti ini bosku, perhatikan. Kondisinya lumayan lumayan lah ini. Seperti ini. Nah, perhatikan jamnya. Bentuknya kotak ya bos ya. Untuk plat bezelnya dia berwarna silver, agak ada pink-pinknya seperti itu. Nah ya, agak pink-pinknya. Terus di bagian inner bezelnya itu putih, ada garis-garisnya seperti ini ya. Nah, tulisan-tulisannya ini masih jelas, Citizen 21 jewel seperti ini. Terus untuk kaca ini menggunakan material mineral glass, kondisinya bening, perhatikan ya, bening ya. Terus untuk casing dia menggunakan bahan stainless steel padat dan halus, bentuknya kotak. Enak ini casingnya seperti ini, stainless steel, jadi anti karat, anti rayap, anti jamur seperti itu. Terus untuk rantainya modelnya seperti ini bos, ini rantainya masih panjang, berarti kan masih panjang. Bahannya itu padat dan halus ya, bukan kasar seperti jam-jam murah itu, bukan. Terus ini di bagian pengunci atau klepnya ini masih ada logonya Citizen seperti itu. Hari dan tanggalnya masih normal, masih 1x24 jam dia berganti ya bos. Terus untuk quick settingnya, untuk quick setting hari dan tanggal cuma tarik ini aja sekali bos, sekali. Terus naik ini untuk harinya, hari ada dua bahasa, bahasa kanji Jepang, ini Citizen masih buatan Jepang ya, ada bahasa Inggris. Terus ke bawah ini untuk tanggalnya. Nah, kondisi seperti ini bos. Kita cek untuk belakangnya seperti ini ya bosku ya, belakangnya. Nah, Citizen dengan nomor seri 10301149. Jam Citizen ini enaknya itu dia bisa double intake power ya. Untuk pengisian power yang pertama bisa diputar lewat sini, bisa ngisi, dan di shake gini otomatis juga ngisi. Kita coba cek mesinnya ya bos, biar sama-sama enak. Tak buka dulu rantainya. Untuk mesinnya seperti ini, orisinil ya, orisinil Citizen Jepang, Citizen panah kalau orang-orang bilang. Kondisi mesinnya bening, bersih seperti ini ya, bersih. Terus untuk as balancernya masih normal, perhatikan nih, pengisian juga masih oke. Seperti ini mesinnya, kondisi terakhir sebelum dikirim ya bosku. Terus ini untuk kondisi depannya seperti ini, sangat keren ya, layak sekali untuk dikoleksi, cocok dipakai untuk anak muda, anak tua, anak setengah muda juga bisa seperti ini ya. Terima kasih bos telah menyaksikan preview video saya, dan kita berjumpa lagi lain waktu.